Gerakan UGM Green Campus adalah sebuah upaya untuk menciptakan infrastruktur kampus yang ramah lingkungan. Maka, Universitas Gadjah Mada menghadirkan Green Transportation berupa layanan Trans Gadjah Mada, yaitu layanan bus listrik yang ramah lingkungan yang beroperasi di dalam kampus. Bus tersebut dimaksudkan untuk mempermudah mobilitas sivitas UGM di dalam kampus. UGM melalui Direktorat Aset mengoperasikan dua jalur bus listrik, yaitu 1A dan 1B, dengan dukungan masing-masing jalur satu armada. Dan untuk rute saya tulis di deskripsi ya, diperkirakan satu kali putaran kurang lebih 1 jam. Layanan transportasi ini diresmikan 1 April 2022 yang lalu. Operasional bus Trans Gadjah Mada yaitu Senin sampai Jumat jam 6.30 pagi sampai jam 4.16 sore WIB. Ayo ikuti video saya keliling UGM pakai bus listrik sampai selesai. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa tekan subscribe dahulu ya. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Apa kabar? Semoga kalian tetap sehat, tetap ceria, bahagia selamanya ya. Dan kali ini saya berada di area kampus terbesar di Indonesia ya teman-teman, di UGM, Universitas Gadjah Mada. Tepatnya saya sekarang berada di depan gedung Geraha Sabha Pramana ya teman-teman. Ini gedungnya ini, di belakang saya ini. Dan kali ini saya mau mengajak teman-teman untuk keliling UGM, tapi nggak jalan kaki atau naik motor ya. Kali ini saya mau mengajak teman-teman untuk keliling UGM, untuk naik bis listrik yang beroperasi di wilayah kampus UGM ini teman-teman. Dan mungkin satu-satunya yang ada di Indonesia ya. Kalau teman-teman tahu mungkin ada bis listrik yang beroperasi di kampus selain di sini, bisa komentar di bawah ini ya teman-teman. Oke, kita langsung menuju transit busnya yang pertama ya. Lokasinya berada di sebelah barat Geraha Sabha Pramana ini teman-teman. Kita jalan kaki aja. Kita jalan kaki sana aja ya, sampai belibetan ini. Tapi biasanya jam segini belum sampai di bus transitnya ini atau haltenya yang pertama ya di sini ya. Waduh, rangka topi gimana ya, panas banget ini. Oke teman-teman, kita jalan yang seberang sini ya, lewat trotoar sini ya. Nah di seberang sana ini jalan Kaliurang ya teman-teman. Tapi seberangnya itu juga masih UGM. Itu ada LPPT sama kedokteran, sama farmasi atau MIPA juga di sana. Nah lewat sini kan lebih sejuk ini teman-teman. Oke teman-teman, ini saya mau menuju ke halte busnya yang pertama ya. Dan ada beberapa juga sih halte busnya di setiap nanti di perjalanan, nanti saya tunjukin ya. Oke teman-teman, ini halte bus yang pertama ini di sebelah barat gedung GSP ya. Ini gedung GSP-nya. Parkirannya cukup lumayan banyak ini, agak penuh ini teman-teman. Tapi tetap ini nggak boleh buat parkir nih karena untuk bis ya. Dan ini rute-rutenya teman-teman. Ini ada rute 1A, 1B juga ya. Oke, kita tunggu busnya datang ya. Mungkin sekitar setengah jam lagi, agak lama ya. Tadi kesini tuh udah mau berangkat, jadi nanti aja lah gitu ya. A few moments later. Ye, sopir ego. Oke. Oke, teman-teman, bus listriknya sudah datang ya. Dan ini
bisnisnya ya, dari depan tampak seperti ini. Dan ini full semuanya listrik, nggak ada bahan bakar sama sekali, teman-teman. Oke, sekarang saya mau masuk aja ya. Lagi bu. Ya, dan ini interiornya di dalam bus, teman-teman. Sudah ada penumpangnya. Lumayan ada ya. Dan kacanya ini lumayan lebar, teman-teman. Bisa melihat suasana di luar, pemandangan di luar ya. Juga ada pegangan ini ya. Ini apa sih tuh? Ini gandulan ini. Seperti ini. Ya. Dan yang bus satunya lagi belum datang ya. Nanti kita tunggu yang bus satunya. Jadi belakangnya sudah terlihat ya bus satunya ya. Kayaknya itu penuh ini. Nanti kita sama-sama ya mengikuti rutenya bis listrik ini. Nanti sampai di Fakultas Teknik juga kalau nggak salah. Nanti kita coba naik sama-sama ya. Dan sekarang ini di bus stop yang pertama di sebelah barat GSP ya, atau Gerah Sabah Pramana. Selamat pagi, Mbak. Boleh loncat sebentar? Boleh. Ini mbaknya nama siapa? Saya Dizania Putri. Tadi naiknya dari mana? Ya? Naiknya dari mana? Naiknya dari MM. MM Game? Oh ya, sebelah utara teknik ya? Oke. Oh ya, tujuannya emang mau ke sini? Mau ke GSP ya? Atau mau muter-muter aja? Mau sepedaan, Pak. Oh, mau sepedaan. Oh, bisa pinjam di sebelah perpus. Oh iya. Oke, terima kasih, Mbak. Ya. Oke, teman-teman, tadi wawancara sebentar ya sama Mbak, sama tadi Silvi ya. Tadi dari MM UGM. Nah, ini sopir nih yang kedua ini. Nama siapa, Mas? Bapak Sukisdianto. Wah, tadi rutenya yang apa ini? Yang B, Mbak. Yang nomor 1. B1. Oke, nanti kita naik sama-sama ya. Oke, ya. Siap. Oke, sekarang mau istirahat dulu ini. Siap, istirahat dulu. Oke, siap. Nah, saya tunggu sini ya. Iya, oke, ya. Siap. Oke. Saya tunggu ya. Oke, sip. Oke, kita naik lagi ya. Saya mau naik lagi nih. Kaca-kacanya itu besar-besar semua ya. Jadi teman-teman bisa melihat pemandangan di luar ya. Dan ini juga full AC, ada kamera juga. Ini juga buat untuk yang berdiri. Ini ada sensor pengukuran tubuh. Sama ini ada hand sanitizer juga. Dan buku apa itu, panduan ya, nanti kita baca ya. Oke, saya ambil aja ini, teman-teman. Dan ini untuk yang disabilitas nggak salah, atau yang berkebutuhan khusus ya, teman-teman. Ini kursinya tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kalau tempat duduknya itu ada 12. Mungkin yang berdiri ada sekitar 10 orang bisa ya. Jadi sekitar 20 orang ini masuk, teman-teman. Kita nunggu bisnya berangkat ya. Soalnya ini sopirnya lagi istirahat. Kita tunggu di dalam aja ya. Nanti kita naik yang di sebelah sana aja, yang di depan nanti, biar lihat pemandangannya di jalan. Oke, teman-teman, ikuti terus video saya sampai selesai ya. Nanti kita muter-muter bis. Nanti kita muter-muter UGM pakai bis listrik ini, teman-teman. Halo, Mbak. Halo. Ya, teman-teman ya, bisnya udah datang ini. Udah mau berangkat, Bos? Ya. Oke. Ini tak, saya ikut yang nomor 1 aja ini. Nomor 1, Bos. Oke. Ini di depan boleh lagi?
duduk di depan boleh nggak nih? Ya. Oke. Okay. Mau yang mana? Ya, kita duduk di depan aja ya. Oh, siap. Biar iya terutamanya. Oke, okay. Wah sih. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di Bukit. Saat ini akan keluar. Berangkat jam. Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, okay, teman-teman, sekarang bisnya udah berangkat. Lewati rute-rute yang nanti yang ditentukan. Dan ini tempat parkir motornya, kantong parkir perpustakaan. Di samping kiri ini perpustakaan UGM ya, perpustakaan pusat UGM teman-teman. Dan ini ada bus stopnya yang pertama. Ini mau yang mana ya? Hey. Penumpangnya banyak sekali ya. Lumayan banyak nih. Ini tujuannya mau kemana nih? Tujuannya mau kemana ini? Mau jalan-jalan. Oke, okay, berarti sama ya saya. Ini diupload mas YouTube sama. Bisa saya upload di YouTube boleh ya? Oke. Okay. Dan ini belok ke kanan. Kalau sana itu ke gedung pusat teman-teman. Dan ini kampus FEB, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sini ada halte nggak? Nggak ada ya? Di UC mas. Di UC ya? Di sebelah kiri ini kampus FIB atau Fakultas Ilmu Bahasa nih. Agak crowded juga nih. Kemudian ini belok ke kanan ya, ke arah ini Jalan Bhinneka ini atau di utara UC. Ini ada bus stopnya yang kedua ini. Oh, ada yang naik juga. Oke, rute selanjutnya ke Jalan Pancasila. Nanti halte yang selanjutnya ada di dekat bundaran UGM ya. Wisma Kagama. Oh. Di sebelah kiri ini UC Hotel. Dan cuacanya itu agak mendung ini teman-teman. Jadi nggak terlalu cerah ini ya. Melewati portal. Wes, kancaku kemo. Oke, kita sampai di halte Kagama ya. Oke. Ya. Ini sampai bundaran UGM sini ya. Dan ini yang biasanya buat foto-foto di ada tulisannya ya UGM itu. Ini belok kanan atau belok kiri? Belok kanan. Oke, kita belok kanan ya. Ini jalan umum ya sebenarnya. Ke halte selanjutnya di Vokasi. Oke. Pemberhentian berikutnya di sekolah Vokasi ya. Tapi ini lewat jalan umum ya. Nanti lewat Mirota. Di depan ini juga Rumah Sakit Panti Rapih ini. Jadi ini belok ke kanan. Hoki
berapa jam sekali tadi? 1 jam putaran. 1 jam ya. Jadi sekitar 1 jam putaran ya sekali ya. Sebelah kiri ini Mirota Kampus. Kita lurus lurus ya ini ya. Ke kanan. Oh, ke kanan. Oke, nanti ini belok ke kanan ya. Halo, ini penumpangnya ini banyak banget ini ya. Halo, halo. Oke. Seneng enggak nih? Oh, kayak piknik oke. Iki aku yo piknik iki ya, belum piknik iki kemarin. Oke, kita lanjut jalan lagi pas lampu merah. Sudah hijau ya. Cukup produk juga jalannya. Sekolah vokasi. Oh, halnya di seberang jalan ini ya. Oh, untuk sekolah vokasi ini halnya di pinggir Jalan Kelirang ya ini ya. Dekatnya Trans Jogja nih halnya. Ini penuh ya. Penuh ya.